Oke, kali ini kita akan menjelaskan tentang heading. Heading merupakan bagian yang penting dari tulisan web HTML. Biasanya, heading kalau di Microsoft Word itu merupakan judul dokumen. Nah, di sini ada beberapa heading, dari heading 1 sampai heading 6. Biasanya kalau dipakai judul dokumen itu heading 1 sampai heading 3. Sisanya itu hanya mempercantik aja. Nah, heading 1 itu judul utama. Nah, kalau heading 2 biasanya buat subjudul. Oke, kita langsung praktek aja. Kita mempraktekkan tentang heading 1. Oke, kita coba. Nah, ini adalah heading 1. Terus kita bikin heading 2. Ini biasanya heading 2 ini buat subjudul. Semakin mengecil ya. Begitu juga dengan heading 3. Akan semakin mengecil. Sekarang kita bikin sampai heading 6. Ah, oke, semakin mengecil. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jumpa lagi di video selanjutnya.